Y di sini persamaan kuadrat 3x kuadrat min 10x ditambah 3 mempunyai akar x1 dan x2. Ditanyakan persamaan kuadrat barunya yang akar-akarnya min 3x1 dan min 3x2 adalah, kita akan menjawab di sini dengan seperti tadi ya, kita akan pisahkan 3x kuadrat ini min 10x ditambah 3 sama dengan 0. Kita keluarkan x-nya di sini sama dengan 3x min 1 dikurangi 3, di sini 3x min 1 juga sama dengan 0, maka menjadi 3x min 1 dan x min 3 sama dengan 0. Dengan tadi 3x min 1 sama dengan 0, 3x-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 1/3. Atau ya, di sini bisa kita tulis x min sama dengan 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan 3, ada 2 ya. Di sini akar-akarnya adalah 1/3 dan 3. Bagaimana kalau min 3x min 1 ya? Jadi kita akan masukkan di sini. Di sini kan x1 ya, di sini adalah x2. Berarti kita masukkan nilainya, nilai di sini min 3x1 ya. Jadi min 3x, min 3 dikali 1/3, hasilnya adalah negatif 1. Yang kedua adalah nilai min 3x2. Di sini min 3 dikalikan 3 sama dengan negatif 9. Jadi persamaan kuadrat barunya ada akar-akar nilai dari min 3x1 dan min 3x2 adalah nilainya adalah min 1 dan min 9 atau negatif 1 dan negatif 9 seperti itu.